masih oke sih buat kita pakai juga karena kayak beberapa produk lain juga masih bisa dipakai. Di sini gue bakalan jelasin tentang review beberapa yang produk dari Kasten, Jansel, sama Telur Lang. Halo guys, jadi gue bakal review dua produk nih di sini. Yang pertama dari Johnson. Kalau Johnson sini dia baby powder dari Blossoms. Kalau gue sih pakai ini kayak buat ke kampus karena simple, terusnya nggak ribet aja gitu. Kalau buat ngomong ke kampus pakai bedak kayak gini. Yang kedua yang baby oil ini dari Cousin. Ini bahannya dari chamomile oil. Ini wangi banget. Gue biasanya pakai ini buat kayak ngelembapin kulit gitu sih. Ini gue beli cuma sekitar 10 ribuan dan ini bisa 1-2 bulan sih pemakaiannya. Kalau gue pakai enak banget, wangi banget. Next gue bakal nge-review dua produk ini. Pertama ini ada Telur Lang, dia ini minyak telur. Dia komposisinya dari olive jojoba, olive anise dan olive kokos. Digunakan untuk menghangatkan kulit bayi dan untuk meredakan perut kembung. Dan ini harganya murah banget loh, cuma Rp11.500 dan sekecil ini bisa dibawa kemana-mana. Dan dia itu ada di semua minimarket. Yang kedua, gue nge-review Cousin Baby, ini krim bayi. Ini komposisinya dari almond dan rose oil. Dan ini wangi dan lembut banget di kulit. Gue biasa pakai ini buat muka, tapi cocok-cocokan ya, gak semua kulit muka cocok pakai ini. Dan ini harganya sekitar Rp17.000 dan ini ada di semua minimarket. Next. Oke, ini review terakhir dari kita. Yang pertama itu ada hair lotion. Di sini hair lotion itu terdiri dari